Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama channel Info Semasa, di mana channel ini akan menyiarkan berita-berita politik terkini. Oleh itu, jangan lupa tekan butang subscribe bagi mendapatkan info-info terkini daripada channel ini. Sila tekan butang like, komen dan share bagi menunjukkan sokongan anda semua. Terima kasih yang tidak terhingga. Salam sejahtera. Berita hari ini dipetik dari Astro Awani. Genap setahun Najib di penjara. Kuala Lumpur pada tarikh hari ini, 23 Ogos pada tahun lalu, sejarah negara merekodkan Dato' Seri Najib Razak menjadi Perdana Menteri pertama yang dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun. Perdana Menteri ke-6 yang berusia 69 tahun itu ketika itu didapati bersalah atas tuduhan kes menyeleweng dana RM42 juta milik SRC International Sendirian Berhad. Ingatan setahun di penjara dimuat naik oleh pentadbir akaun Facebook Najib hari ini. Hantaran berkenaan juga memberi bayangan sepanjang di penjara, kebanyakan masa dihabiskan oleh Najib dengan memberi tumpuan pada ibadah.